Gol penalti bawa Arema kalahkan Persik 1-0. Arema FC meraih kemenangan atas Persik Kediri dalam pertandingan Piala Presiden. Singo Edan menang 1-0 lewat gol penalti Irsyad Maulana. Matchday kedua Grup D Piala Presiden 2022 mempertemukan dua tim asal Jawa Timur, Persik versus Arema. Pertandingan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022 malam. Arema lebih banyak bermain menyerang dalam 20 menit awal pertandingan, bola sepakan Hani Sagara pada menit ke-23 masih belum mampu membobol gawang Persik. Persik baik mengancam di menit injury time, bola tembakan Muhammad Ridwan meleset dari sasaran, babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0. Jual beli serangan terus terjadi memasuki babak kedua, bola sepakan mendatar Dendi Santoso pada menit ke-73 meluncur tipis di samping gawang Persik. Arema mendapat hadiah penalti pada menit ke-89. Irsyad Maulana dijatuhkan Agil di kotak terlarang, dalam tayangan ulang, Agil terlihat mendorong Irsyad di luar kotak penalti. Namun, wasit tetap menunjuk titik putih untuk Arema. Irsyad yang maju sebagai eksekutor Arema sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Singo Edan memimpin 1-0 dan bertahan hingga laga tuntas. Kemenangan Arema membuat persaingan di Grup D semakin sengit, seluruh tim masing-masing sudah memperoleh 3 poin dari 2 pertandingan.